Materi matrix. Oke. Jika X matriks beroda 2x2, langsung tulis. X adalah matriks beroda 2x2. Tentukan matriks X yang memiliki persamaan berikut. Jadi ada persamaan matriks. X dikali matriks 4, 2, 0, min 1 sama dengan 8. 8, min 1, min 12, dan min 1. Ditanya, matriks X apa? Oke, langsung kita jawab aja ya. Jadi, untuk menjawab ini, kita harus tahu dulu konsepnya. Jadi, anggap ada matriks A. X dikalikan matriks A sama dengan B. Jadi, untuk mencari matriks X, kita bisa pindahkan A ke sebelah kanan. X kali X sama dengan B kali A min 1. Harusnya A-nya ke sini ya, karena dia per A, jadi A buah ke atas, jadinya min 1. Jadi, ini dia. Perhatikan juga, karena A ini sebelah kanan X, berarti untuk ini, untuk sebelah sini B A-nya juga inverse-nya juga di sebelah kanan B. Oke. Okay. Lanjut. Okay, sekarang kita langsung tulis saja X sama dengan matriks B adalah 8 min 1 min 12 min 1 dikali inverse dari matriks 4, 2, 0, min 1. Nah, sama dengan, kita cari dulu inverse-nya. Untuk mencari inverse, rumusnya itu seperti biasa. 1 per determinan matriks tersebut kali elemennya D, min B, min C, kemudian A. Saya yakin adik-adik udah pinter karena sudah sering latihan. Jadi saya langsung tulis hasilnya aja. 8 min 1 min 12 min 1 dikali hasil inverse-nya adalah 1/4 2/4 1/4 0 minus 4/4 sama dengan, oh ya, ini perhatikan juga 4/4 saya nggak langsung kali kalikan 1 karena mungkin nanti ada penyederhanaan yang bisa kita lakukan ya. Kita kalikan seperti biasa, 8 kali 1/4 minus 1 kali 0 adalah 2. 8 kali 2/4 min 1 min 1/4 jadinya 5, min 12 1/4 min 1 kali 0 adalah min 3, min 12 kali 2/4 min 1 min 4/4 adalah min 7. Jadi matriks X adalah 2, 5, 3, min 7.